وَأَلَّا يُظْهِرَ عَلَى الْأَهْلِ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ بَنْ تَأْكِرَ مَا مَنَّنْ فَسِرَ اللَّهُ أَهْلِ الْبَاطِلِ دَكَ أَهْلِ بَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ إِنْغَتَسِ أَهْلِ الْحَقِّ tak kira menang sampai bila fai kebaikan dan keburukan akan atakan setro nekana nafsu bersetro mabada apa agama ni katakan atakan sampai bila ila yaumil qiyamah tapi dia munajir Rasulullah jaminan la tazalu ta'ifatun min ummati yaqumuna al-haq zahirina al-haq jadi tak kira pas teker ahlil batil ni kemekala ahlil haq mati kapi tak ada perang tak kira gimun sekali-kali atau karkala menang lebih biasa kali. Sabunajunan Allah nudawiluha bainan nas. Epaten kenten. Si anu menang, panabit kala, si anu menang, si abit kala lebih biasa. Palestina. Palestina ejajah bi orang orang-orang non Islam. Ekolle sareng masa Saidina Umar ejajah boleh. Ekolle sareng waktu na sebelum Salahuddin Ali Ayyubi ngalo boleh. Ekolle sareng Salahuddin Ali Ayyubi semakin berpang. Tak kira temat, kira sekadin tu kena. Subhanallah, Palestina saya kepada bapa kaya tu tempat. Karena orang Yahudi yang di keyakinan tibi dan lambat kita telah membaca Yahudi ini kan di keyakinan tentang masjid Saudang Palestina dia ada peninggalan untuk Yahudi bakal didatangi bi nabi terakhir, yakni Dajjal. Bahasa sebenarnya Imam Bukhari ini. Kasi Arab saya datas bi orang Yahudi ini kan Dajjal. Nanti ni kasi bakal nolong na Yahudi. Mungkin bakal jaya Yahudi cek. Ketika Dajjal cek ke sebelum datang Nabi Isa AS. Makanlah berapa nang Palestina mi'erpuk melolong biar Israel. Pola beda minyak ada apa-apa. Pola beda ada apa-apa. Mi'erpuk melolong. Minta erpuk selain sebeda minyak. Katar pun tak soki ke umpam. Mi pasakin si Yoloyo Palestina saya serang. Saya kalah. Karena mereka ingin ada lima keyakinan dari mereka. Yang pertama, Masjid Temple King of Solomon. Sisa-sisa bangunan tua kerajaan Nabi Sulaiman sepas benang ibadah masjid Al-Aqsa. Maka mereka Masjid Al-Aqsa ni kayak torot di atas ibadah ni kayak no, fukar. Mereka itu membuat galian, menghijaukan. Manabi dalam bahasa mereka menghamparkan karpet hijau maksudnya nikah tempat ke saya bangun nih taman nih tempat-tempat sehijau untuk lakar taman kebetulan tamanan Kak Dentoh adalah kaju saya sebut dalam hadis bahwa nikah bakal norong Yahudi tamanah tamanan secepat odik nang padang pasir kebetulan wala tajtami'u ala dhalalaban tak sepakat sebaban gapi ingat kesesatan termasuk ni kejaminan ada ijma pas benar yang Islam gapi ia sepakat oleh yaki fajiyah anu maksiat dia oleh yaki sumbang tak kira bet termasuk seeja dari umat kak dintoh lan tajtami'u ummati ala dhalal tapi Rasulullah maka nabedah mun bedah situng ulama gapi ijma ni kata ti hukum nabedah hadis kak dintoh umat Islam tidak akan bersepak. Lepagawat Fir'aun nare. Pakun pada Nabi Musa. Lepagawat Raja nare. Kalau dolim napa benda hebatin. Tak kira. Apalagi kita gawat tidak se Fir'aun. Apalagi tidak se Fir'aun. Pas Fir'aun sekali ni kan. Senekuk rumah. Tak kira mana.